AM. Hai teman-teman, hari ini tuh aku lagi kepengen banget tuh minum kopi. Dan akhir-akhir ini aku lagi penasaran banget dengan dua buah kopi yang sempat viral banget beberapa waktu yang lalu, yaitu kopi dikasih kecap sama kopi santan gitu. Kopi kok dikasih kecap sama santan? Gimana tuh rasanya? Aku jadi penasaran, gimana kalau kita bikin bareng-bareng dan kita review langsung? Ini es kopi yang pakai kecap. Coba aku aduk dulu ya. Kayak gini. Tumpah. Enak ya? Bentar. Nah. Kecapnya mumpet. Gimana ya? Rasanya tuh ada asin-asin manis gitu loh. Kayak kopi karamel. Kopi yang atasnya dikasih saus karamel gitu. Terus nih, aku mau cobain yang pakai santan. Yang ini. Coba kita aduk dulu. Takut. AM. Bener-bener. Mungkin perlu apa ya, pendalaman. Awalnya tadi nggak perasaan aku kayak nggak enak gitu ya. Terus apa? Lama-lama kok. Lama-lama gurih gitu. Pas gulanya ini udah kecampur sama santan, sama susu, sama kopi, itu tuh gurih banget. Kalau yang kopi yang pakai kecap ya, asin.
kalau aku lebih suka yang pakai santan. Kalau yang pakai kecap, ini beda ya warnanya. Ini yang pakai kecap, itu rasanya lebih ke asin, lebih ke apa ya? Kalau kalian suka yang asin dan gurih, ini cocok. Ini mirip banget sama kayak kopi karamel ya rasanya. Nah, kalau yang ini rasanya tuh creamy banget. Jadi kak, kalian tuh kayak minum kopi susu yang pakai yang full cream gitu. Beneran creamy banget. Aku suka yang ini. Kalau teman-teman kira-kira suka yang mana? Coba komen di bawah. Menurut kalian enakan yang mana? Ya udah, terima kasih udah nonton video ini. See you next video. Bye bye.